Oke coy, kali ini gue mau nge-share tutorial cara bikin tree farm otomatis di Minecraft Bedrock Edition. Jadi tree farm itu kalau di Minecraft itu maksudnya adalah penumbuh pohon otomatis. Nah ini mesinnya ada di belakang gue. Buat kalian yang gak tahu cara kerjanya, mari simak video ini. Jadi pertama kalian taruh bibit pohon oak ini di tanah ini, terus nyalain tombol di sini. Nah ini bakal tumbuh terus didorong sama piston ini. Emang rada lama coy, jadi sabar aja. Nah begitu, kalau udah selesai tinggal matiin. Oke, jadi bagaimana cara bikinnya? Cara bikinnya sangat mudah coy. Kalian harus perlukan bahan-bahan yang ada di chest ini. Silahkan di pause videonya dan dicatat. Terserah kalian sih mau dicatat atau diingat. Nah jadi ada piston 24, redstone dust 16, observer 3, cheese 2, redstone torch 1, lever 1, hopper 1, dispenser 1. Nah yang di sini ini item pendukung ya, maksudnya nanti gue kasih tahu deh. Oke langsung aja dibikin ya. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah bikin si pohon tumbuhnya ini biar nggak gede. 7 blok ya, 1 2 3 4 5 6. Nah yang ketujuh pakai slab aja ya. Nah ini dihancurin. Kenapa dikasih gini? Karena kalau nggak dikasih gini nanti pohonnya tumbuhnya bisa tinggi banget. Oke jadi langsung bikin pistonnya 4 aja coy ke atas, terus dikasih observer yang ngadep ke sini, ke sana ya, ke sana, ke sini nih. Terus di sini kita bikin dispenser, dikasih lever, terus dikasih dispenser observer ngadep ke sini, sama ngadep ke sini. Nah dia bakal bolak-balik. Nah ini outputnya bakal bolak-balik. Nah bakal bikin si dispenser nyala terus. Cara matinya ya pakai lever ini. Nah matikan. Nah udah gitu, sekarang bikin biar si piston ini nyala ketika pohonnya tumbuh. Jadi blok biasa ditaruh di sini, sama di sini. Terus dikasih redstone. Ikutin cara yang di sini ya, biar kalian nggak salah. Begini. Nah ini sinyal yang di atas turunin ke bawah, karena kan sinyal dari atas ke bawah buat nyalain piston ini. Coba dites juga ya. Nah nyala kan. Nah, oke. Nah sebenarnya gini aja udah jadi coy. Terus biar buat mila nggak habis-habis, kita butuh hopper ngadep ke si dispenser ini. Terus atasnya dikasih cheese 2, kasih bone meal sebanyak-banyaknya. Buat kalian yang nanya, bang bone meal dapat dari mana? Dapat dari ini, skeleton farm. Jadi buat kalian yang punya di mapnya punya spawner skeleton, bikin aja farmnya, kan lumayan tuh tulangnya diambil buat bikin bone meal. Nah lumayan buat bikin cushion juga bone mealnya. Oke udah gua taro. Terus kita tes dulu aja kali ya. Oh iya, buat mesin ini cuman bisa dipakai pohon oak doang ya, jadi pohon yang lain nggak bisa. Udah gua cobain soalnya. Oke langsung aja. Jadi
taruh bibitnya di sini, nyalain tombolnya. 1 eternity later. Emang rada lama coy, jadi kalian perlu banyak bone meal. Ya, nah seperti ini. Jadi yang didorong itu hanya batangnya doang. Daunnya nggak bakal kedorong. Coba satu kali lagi ya. 1 eternity later. Nah begitu coy, jadi udah works ya. Kita tinggal bikin piston yang di sini biar soalnya kalau nggak dibikin ke sini, didorong ke sini, ini cuman bisa ngedorong cuman sampai 12 blok. Kalau udah 12 blok, si piston 4 ini nggak bakal bisa ngedorong ke sana lagi. Jadi kita harus dorong dari sini ke sana. Caranya ini gua hancurin dulu aja kali ya. Selang-alangin. Jadi bikin 5 aja. 1 2 3 4 5. 5 4 tingginya 4 ya. Nah, jadi udah begini. Terus dibikin, kita ambil solid block dulu, bikin detektornya biar ketika si batangnya udah sampai sini, semua piston ini nyala. Nah begini, dikasih redstone torch, terus di sini kasih redstone dust, kasih block solid. Juga. Nah udah begini, tinggal dipanjangin. Nah udah begini, coba dites dulu ya. Kalau misalnya ini pura-puranya batang. Oke, udah nyala ya. Jadi udah fix. Nah, tinggal di rapi-rapihin. Nah ini mungkin bisa dikasih slab biar nggak ada apa namanya daun kesini, biar nggak ngalangin waktu apa namanya naro bibitnya lagi. Oke. Oh iya teman-teman, jadi kalau kalian punya masalah kayak gini, ini namanya nyangkut. Si observer nggak bisa kedetek, jadi pistonnya ini nggak nyala. Kalian hancurin aja ininya, apa daunnya di sana ya, nih daun yang ini nih. Nah udah begini, silakan di cobain lagi. Oke, udah berhasil. Jadi kayak gitu caranya kalau kalian menemukan hal kayak tadi, nyangkut kayak tadi. Sekian dari gua, bye bye.